satu dua mur, satu dua tiga empat lima, ada lima mur. Terus ini breaknya, remnya ada dua, plat untuk pendorong satu, ini plat untuk pendorong, sama ini pendorong rem, ini sebagai pendorong rem juga. Kemudian ini ada penahan, penahan ini penahan kampas remnya. Terus halo Cis, welcome back to my channel Angler Kacang. Salam kenal, salam kompak, salam satu hobi Cis. Nah, kali ini kita coba buat video lagi Cis. Ini seputaran tentang katrol atau rail, yaitu rail tokos. Nah, ini dulu pernah kita unboxing, kita buatin videonya dan lumayan banyak yang nonton. Di komentarnya ada yang minta seperti ini, bang tolong dibongkar, dipreteli biar tahu dalamnya. Oke, kita turuti kemauan kawan kita yang satu itu, kita bongkar rel tokos yang satu ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa Cis, terus dukung channel Angler Kacang dengan cara like, komen, dan subscribe. Mantap. Sekarang kita bedah. Tapi sebelum kita bedah, ayo kita ulik kembali si rel tokosnya. Nah, rel tokos ini saya beli online kemarin. Yang belum nonton videonya, silahkan tonton videonya yang ini. Nah, situ saya jelaskan belinya di berapa, di mana, harganya berapa. Ini rel tokos ini ada juga ditanya di komentar, apa bisa dibalik ke kanan bang, ke kiri. Ini kan handle kanan yang saya dapat nih, handle kanan, apa bisa dibalik ke kiri? Nggak bisa. Saya jawab, ini tidak bisa dipakai untuk handle kiri. Kalau dia dipakai handle kiri, ininya jadi ke belakang. Nah, jadi nggak bisa, memang harus handle kanan. Kalau mau pakai handle kiri, pas pembelian ditanya-tanya aja sama penjualnya itu bisa handle kiri apa handle kanan. Karena ini ada dua pilihan kemarin, ada handle kiri dan handle kanan. Cuman saya salah pilih, malah terbeli yang handle kanan. Kita lihat bagian-bagiannya dulu. Ini ada handlenya, apa namanya, knoknya untuk mutar. Ini bisa mutar ini. Ini bisa mutar. Nah, mutar. Terus ini ada spoolnya, tempat senarnya, ya modelnya gini, bolong-bolong. Terus ini gagangnya untuk nyangkut ke rail setnya, ke pancing kita, ke joran. Nah, pasangnya gini ya. Oke. Terus ini untuk pengarah benangnya, senar. Pengarah lain, senar atau apa namanya. Ini pengarahnya, biar dia nggak lari-lari gitu. Terus ini ada breaknya, jadi dia ini bisa balik. Saat ini kita kendorin, nah, dia bisa balik. Nah, bisa balik. Kalau kita kencengin, dia nggak bisa balik. Nah, nggak bisa balik lagi. Inilah yang ngatur biar dia bisa ditarik lagi. Kalau kita mau ngelempar atau ngulur, otomatis ini dikendori dulu, baru dia bisa ditarik. Nah, senarnya baru bisa ditarik. Oke, oke, langsung aja. Jadi itu bagian-bagiannya, kita bongkar aja. Di sini kita butuh obeng bunga, obeng kembang ya. Kalau kami bilang obeng bunga, kita buka aja satu persatu. Kita udah siapin obengnya. Kita pakai obeng bunga. Nah, pertama kita buka ini spool. Spool yang kita buka. Buka spoolnya, tinggal buka mur yang ini. Buka. Kita bongkar biar kawan-kawan tahu ya. Sebenarnya rel tokos yang model ini seperti apa sih isinya. Nah, bawahnya kita taruh sini dulu. Nah, ini tinggal kita tarik kayaknya gitu ya. Nah, tinggal kita tarik ya, modelnya gini aja, kita taruh dulu, modelnya gini aja. Nah, oke, tadi jadi ini ada nih knok, apa kayak kawat kecil, sama ini per,
Ini fungsinya untuk clickernya, dia bunyi krik 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 krik. Ah, ini clickernya. Suaranya itu dari sini. Dia geser ke sini. Ke gear-gear yang ada di sini nih. Ah, ini sekeliling ini dia kayak gear gitu. Ah, jadi bunyi kayak gitu. Oke. Di fungsinya itu. Kita taruh aja di sini. Terus ini kita bongkar lagi apa isinya. Nah ini bisa dibuka juga. Kita buka belakangnya dulu. Biasanya buka ke kanan ya, ke kiri ya. Nah, kalau ini kita bukanya ke kanan. Kita buka ke kanan. Oke, bautnya sudah terbuka. Ini bautnya kita taruh sini lagi. Kita susun ya. Nah, ini tinggal kita putar sampai dia terbuka. Bukanya jangan ditungging ya, bukanya kayak gini karena bakalan ada part nanti bakalan jatuh. Di dalamnya ada seal, nanti kita bongkar. Ada plat, ini plat, kita taruh sini. Terus ada besi kecil-kecil ini nonjol, kita ruang aja 3 biji besinya. Nah, ini kita taruh sini. Nah, oke, sebelah ini udah terbuka. Terus ini ada seal, kita buka aja biar jelas. Kita nanti ada seal, taruh sini. Ini sebagai pemutarnya tadi, kita taruh sini. Kemudian kita buka lagi nih. Ini ada sepinya ini ya, ada di dalam sepi. Ntar, nah ini sepi ini kita buka biar plat ini bisa naik ke atas, bisa dibuka ke atas. Congkel seperti ini. Aduh, oke. Udah terbuka. Nah, ini kita taruh sebelah sini. Kemudian ini ada plat. Di bawah plat ini ada sejenis kayak apa ya, nih, ini platnya. Taruh di sini, kita bedakan tempatnya biar nanti pas masangnya nggak susah. Terus ada kayak plastik, kayak apa ini ya, dia keras tapi sejenis plastik. Ini fungsi sebagai rem, sebagai penahan ini biar nggak muter saat dikunci. Ini ya fungsinya. Dan ini ada dua macam, satu di atas ini dan satu di bawah ini. Kita lihat nanti, ada 2 biji. Nah, ini kita buka. Ini, nah, ini saya bilang 2 biji. Ini 2. Kemudian ada plat lagi nih. Nah, ini platnya ada takuan gini. Oke. Kemudian ini ada asnya. Asnya ini bisa kita buka. Kita bukanya pakai tang karena dia pakai drat. Oke. Kita buka aja biar paham semuanya, spare-partnya apa-apa aja di dalam. Ini udah kita buka. Dan ini tangkainya, ini pun tangkainya bisa kita buka lagi. Oke, kita
Kita ganti lagi obengnya pakai yang bunga. Oke. Ini kita buka bautnya. Kita taruh di sini. Ini kita taruh. Kita buka habis ya. Nah. Ini di sini. Oke, ini bisa terbuka. Sudah. Sudah terbongkar. Nah, ini kita bongkar juga. Ini kita bongkar. Kurang nyampe. Ini bisa kita buka. Bautnya panjang, guys. Nah, kita tahan, ini yang kita putar. Nah, ini sudah kita buka. Bautnya kita ambil dulu. Ini bautnya taruh sini. Kayaknya sama modelnya ya. Sudah habis. Dan ini apa namanya? Knoknya untuk mutarnya. Ini bisa kita buka. Ini di dalamnya. Oke. Ini sudah kita preteli habis, guys. Sudah kita preteli habis. Jadi ada berapa item ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 item. Ditambah ini lagi yang belum saya buka. 20 21 22 23 24 item. Ada 24 part untuk satu katrol tokos. Ini semuanya di dalam. Ini spare partnya semua aja sih ya. Ini dia. Jadi mur ada 1, 2 mur. 1, 2, 3. 4, 5. Ada 5 mur. Terus ini brake-nya. Remnya ada 2. Plat untuk pendorong 1. Ini plat untuk pendorong. Sama ini. Pendorong rem. Ini sebagai pendorong rem juga. Kemudian ini ada penahan. Penahan ini. Penahan kampas remnya. Terus ini sepinya. Terus ini knok untuk mendorong rem. Kemudian ini knok untuk mutar relnya. Ini gagang. Ini dudukan coran. Terus ini ada asnya. Ini dudukan rumah remnya, rumah kampasnya. Nah, itu dia semua part-part dari rel tokos yang harganya cuman kalau nggak salah saya beli kemarin ini di bawah 100 ribuan ya. Kalau nggak salah 56 ribu kalau nggak salah ini. Lebih jelasnya kalian kawan-kawan boleh tengok di unboxingnya, video unboxingnya di video saya yang sebelumnya. Iya. Oke, udah jelas. Buat kawan yang pengen, kawan-kawan yang kemarin minta dibongkar, udah saya bongkar. Inilah partnya semua di dalam, dan kita rakit kembali. Yang pertama kita rakit gagangnya, dudukannya, kedudukan ke joran sama gagang. Selesai. Kemudian kita pasang ini asnya. Oke. Kemudian yang ini kita rakit dulu. Ini udah kita pasang. Kemudian ini kita rakit lagi. Kita pasang sealnya. Nah, ini tadi di sini ada
apa namanya, plat pendorongnya, pendorong pir ini. Tadi kita bukanya, ngeluarinya dari sini, tapi masangnya nanti kita dari sebalik sini. Kita pasang yang ini dulu. Ini kita pasang. Oke. Kemudian kita baut pakai ini. Ini ya. Nah, bautnya tadi. Ya, pakai ini. Sambungnya lagi, kuncinya ke kiri, beda sama mur biasanya kunci ke kanan, ini kuncinya ke kiri. Oke, dah. Oke, udah lancar. Oke. Sekarang kita pasang yang di sini. Untuk yang di sini, kita pasang ini dulu. Kita masukkan pin yang kecil-kecil ini ke lubang yang ini, yang dekat sama as. Kita masukkan. Oke. Dua. Oke, udah masuk. Jadi ini fungsinya pendorong pernya. Kalau ini kita kendorin, dia makin masuk ke dalam ya. Nah, dia ndelep ke dalam. Kalau kita tekan, dia naik ke atas. Nah, plat yang kita pasang di dalam tadi, ini sebagai dudukannya. Dan dorong ke atas. Kemudian ini, pasang ini lagi, plat yang ada kaki ini kan, kakinya nanti masuk lubang yang ini. Oke, kita pasang. Oke, nah, di plat lah inilah yang mendorong si kampas. Nah, si kampas kita taruh di sini, inilah yang naik turun mendorong si kampas untuk menahan yang ini. Kita pasang ini. Ini rumah kampasnya, rumah rimnya. Kemudian kita masukkan yang ini. Oke. Kita masukkan. Terus kita masukkan penahan kampasnya. Penahan kampasnya lubangnya kayak huruf D gini. Karena ini enggak asnya, ada yang rata, ada yang flat di sini. Jadi yang flat ini, nah, kita samakan. Ya, dia masuk. Oke, masuk. Tinggal kita pasang nih si sepinya. Nah, untuk masang sepi, ini kita harus kendorkan habis sampai dia kandas. Baru ini kita dapatkan. Bentar ya. Nah, di lubang sepinya nampak. Ini lubang sepinya. Kalau ini dinaikkan, dipres ke atas, lubang sepinya tertutup. Tuh, nggak nampak kan? Jadi ini kita harus turunkan dulu. Nah, baru ini kita turunkan, sepinya nampak. Oke, saya pasang dulu sepinya. Ini agak susah karena kecil. Saya pasang dulu ya. Oke, guys. Sepinya udah terpasang. Nih. Oke, mana fokusnya nih? Fokus. Nah, nih. Sepinya udah terpasang. Jadi, si plat ini udah terganjal. Kalau didorong ke atas, dia nggak naik. Ditahan oleh sepi. Nah, itulah jadi remnya. Coba kita rem. Ini posisinya dia bisa berputar sekarang nih. Nah, bisa putar. Kalau kita press, nah, udah di press kuat, ini nggak bisa mutar, keras.
keras. Oke, itulah brake-nya di sini. Remnya nih. Kampasnya ini. Oke, selanjutnya kita rakit ini. Kita rakit yang ini. Kita pasang bautnya di sini tadi. Nah, ini agak susah nih, Cis. Karena bautnya kecil. Oke. Kemudian kita pasang ini. Kita masukkan sini. Ini kita pasang ini ya. Up. Baru kita tahan sekat. Sebelum pakai obeng, kita tahan pakai tangan aja, pakai tangan aja. Baru kita putar. Putar. Baru gunakan obeng. Obengnya kita ganti dulu. Oke, obeng bunga. Oke. Terus ya. Tahan sampai terkunci. Oke, sudah terkunci saya. Nah, tinggal kita pasang mic ke sini. Nah, ini yang susah, Jis. Ini yang sangat susah pasangnya, karena ini harus masuk. Kita masangnya ganti yang obeng pecah dulu. Ini posisinya harus di sini, gini. Posisinya harus gini baru bisa masuk. Kita masukkannya gini. Masukkan. Kita menyadari sebelah sini, guys. Ini yang agak susah ini. Ini kelihatan, aduh, kelihatan kenoknya enggak? Ini untuk bunyi klikernya di sini nih. Nih, plat yang ini saya keluarin. Pokoknya ini nampak nih. Nah, tuh yang ini nih. Nih, ini harus masuk. Kita masukin dulu ya. Ini agak susah masukinnya. Karena posisinya udah ada senar. Oke, dia masuk, yes. Oke, dia udah masuk. Tinggal kita pasang ini umurnya. Aduh, pasang mur. Aduh, ini susah nih, Cis. Pasang murnya, tangan saya agak besar. Oke, masuk. Kita kunci. Empat terakhir yang kita pasang. Oke. Selesai. Rakitnya gampang. Loh. Nah, ini. Nah. Ya. Oke. Selesai. Atau kita rakit dan berfungsi kembali seperti semula. Ini kita area. Dia bisa balik. Oke. Jadi kalau dia ini di area dikendorkan, klikernya nggak bunyi. Klikernya nggak bunyi. Nah, ini bisa ditarik. Posisi seperti ini, senar untuk ngeluarin senar harus posisinya seperti ini. Nggak bunyi ditarik atau diputar. Saat ini di press baru clicker yang bunyi, berarti ini untuk fight, narik.
Gitu. Oke. Di kawan-kawan udah tahu isi dari dalam part-partnya dari rel tokos yang model seperti ini ya. Oke, makasih. Mudah-mudahan kawan yang request puas dan kawan yang lain tahu rel tokos itu partnya di dalam seperti apa. Inilah dia rel tokos yang murah buatan Cina. Saya beli di toko Oren. Makasih. Tunggu video selanjutnya yang mungkin kita akan restorasi. Nih, ini ada dua katrol. Dua katrol yang sudah sangat-sangat buluk. Sangat buluk sekali dan rusak. Rusaknya itu handle ini udah lemas. Kemungkinan pernya patah di sini atau di sini ya. Di sini biasanya. Dan kita akan perbaiki dan ya bersih-bersih sedikit lah restorasi biar tampak baru kembali. Oke, mantap. Makasih, sekian video bongkar-bongkar rel tokos dan melihatkan spare part dari rel tokos ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua terhibur dan dapat ilmu baru mengenai rel katrol jenis tokos kayak gini. Oke, makasih. Jangan lupa terus dukung channel Angler Kacang Cheese dengan cara like, komen, dan subscribe. Mantap, tunggu video selanjutnya. Joss.